Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya ya guys. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menghilangkan garis merah pada Microsoft PowerPoint. Dan cara ini sangatlah mudah ya dan gampang sekali. Kamu tidak harus pergi ke dukun atau orang pintar lainnya. Simak videonya sampai habis dan jangan di skip biar kalian tidak salah paham. Oke, di sini saya menggunakan dua cara. Langsung saja ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kita blok dulu, bisa klik di garis samping ini atau kita bisa blok-blok tulisan di dalam, lalu pilih English, dan di menu ini kita pilih Indonesian, lalu klik OK. Nah, bisa terlihat di sini garis merahnya sudah hilang ya. Lalu kita kembalikan lagi. Dan selanjutnya kita ke cara yang kedua. Kita blok lagi, kita pilih tanda yang seperti tanda panah di pojok kiri atas ini. Lalu kita pilih more comment. Selanjutnya kita pilih proofing. Nah, di menu paling bawah ini banyak centangan, kita hilangkan centangannya di semua menu. Lalu kita klik OK. Nah, bisa terlihat di sini garis merahnya sudah hilang ya. Dan saya akan membandingkan dari cara yang pertama dan cara kedua itu ada kelemahan dan kelebihannya. Kita ke cara yang pertama dulu. Kita pilih menu seperti tadi, English, lalu kita pilih Indonesian dan oke. Nah, di sini tulisannya sudah hilang ya. Dan di sini kita coba untuk membuat tulisan lagi di samping tulisan yang lama ya. Nah, ini dia kelemahan dari cara yang pertama, masih muncul garis merah saat melanjutkan penulisan. Ini kelemahannya ya guys. Jadi kalau kalian mau hilangkan lagi harus blok lagi seperti tadi, pilih Indonesian. Lalu untuk cara yang kedua seperti tadi juga, more comment, proofing, dan kita hilangkan semua centangnya, lalu kita klik OK. Nah, di sini tulisannya sudah nggak ada garis merahnya. Coba kita melanjutkan tulisan. Nah, di sini bedanya kalau cara yang kedua, garis merahnya tidak muncul lagi saat melanjutkan penulisan ya guys. Jadi menurut saya cara yang kedua ini yaitu cara yang paling ampuh. Mungkin sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.